Okay, Mat. Aku dah tadi dah pasal Yamate. Apa? Yamate. Yerba mate. Yerba mate. Yamate. Aku sambung tu. Yerba mate. Yerba. Mat, tapi dia cakap benda tu pahit lah, Mat. Pahit? Awal-awal, Mat. Masa kita mula minum kopi pun pahit. Lama-lama dah kita boleh rasa. Lepas dia, apa rasa. Ya, ni pelik, Mat. Nampak macam hampir Mat. Dia main serbuk tu, nak merisaukan. Dia bagus. Kan, dalam saintifik mengatakan yang dia bagi kita fokus, metabolism akan tinggi. Kan, kita dah tua, Mat. Main gym, risau nak naik. Perut je naik. Betul. Okay, siapa yang dekat sini, hampa tengah tengok ni, pernah tahu pasal yerba mate? Kami dua akan minum. Kamilah artis Melayu yang paling awal minum yerba mate. So tak payah nak claim hampa artis yang baru minum putih sepak. Menerak bawah tayar lori lagi. Kami jadi, ni mendokong segala teknologi-teknologi baru. Baru? Bukanlah teknologi baru. Dia ni daripada zaman kuno lagi. Betul tak? Betul. Barang baik tu. Yerba yati tu. Salah bukan yerba yati. Banyak player bola minum. Ya betul. Messi, Ronaldo, Ronaldinho. Dan juga Syafiq Rahim. Syafiq Rahim pun eh? Tak ada aku lawak. Jual kat Malaysia tak? Dia jual daripada luar negara. Kena order online. Mat, lah ni aku tengok hang dah makin ni, Mat. Dah banyak tak melawak kasar. Banyak makin orang lah semua. Hang ni jangan lawak. Entahlah, aku nampak macam lain lah. Dulu selalu hang macam pandang ni mesti hang tikutuknya. Tidak lah, Mat. Sekarang ni kita kena... Sekarang ni, tengah ni, Mat. Macam tengok kan, Palestin kan. Yang Palestin dah duduk sibuk. Daripada zaman Nabi lagi dia duduk gaduh, tahu tak? Ya. Kita tak boleh buat apa lah, Mat. Pasal... Yani, kalau kita cakap dia pasal kalaulah kita buat rancang, okey aku nak pergi perang dengan Israel. Hang fikir pasal diri hang je, hang pergi perang dengan Israel, lagi Israel main tak bom mati semua rakyat Malaysia ni semua pasal hang. Betul tu. Tak boleh kita nak fikir besar kecuali kerajaan bagi order, okey my fight, let's go. Okey, itu lain cerita. Nampak. Bila tu hang diam balik, hang diam. Hang jadi balik. Hang jadi balik. Jadi balik. Ah, semayang semua bagus lah ni, Mat. Tak ada tinggal pun langsung tak ada. Tinggal ke, Mat? Lepas ni jangan cakap tinggal pada yang tak tinggal. Bagus lah, no. Tak muka ada. Muka ada Nur tu. Tapi muka aku ada apa? Nur Nilam Sari. Yang satu. Mat. Aku mimpi hang. Tapi dia kata syuk dah hijrah dah. Syuk dah hijrah. Mat. Pinjam lah. Pinjam pun boleh. Syuk dah hijrah. Aku Syakban lah. Tapi tak juga. Mamu selalu kalau mesej kan dia cerita sejadah lah. Apalah. Dia sikit ke you. Sikit ke you. Dia kata syuk mood ihram lagi. Apa dia? Syuk mood ihram lagi. Tengah ihram. Mood ihram lagi tu aku rasa. Buat ihram setahun kan? Baru lepas kena tazkirah kan? Dia tazkirah kau? Duduk sebelah. Kau pandai je kau? Dia cakap apa kan kau? Buat, bye. Pandai dia. Nasib lah, sama Islam. Elok lah, bye. Kau tu pun jahiliah teruk sangat, bye. Aku tu tengah scroll ni. Komen ni, dia tak bergerak sendiri, Ahmad. IG ni aku tak tahu apa. Kau tanya lah Tia, tak nak kah kita pergi Lombok lagi? Aku teringin lah. Sekarang ni nak pi tak macam dulu, Mat. Dulu aku ni lah, cowboy. Sekarang susah. Hang susah sekarang ni. Aku susah? Ya! Yeah. Dua kabareta. Dua-dua punya potato tu. Tetak. Ni lah bulan ni berapa lah? Satu. Aku okey je lah. Aku boleh je, Bi. Hang punya bulan 4 tu kena beritahu awal tu. Awal, hang ada jual lain? Dah susun lah, Mat. Gila lah.
Ni memang dahsyat tu ya. Ni memang Mat drama lah Mat. Dah, semua orang tak nak main drama, aku main drama Mat. Tapi muka bulat sikit lah. Muka bulat? Tak ada lah macam kotak tisu. I like your back, your back, your back, your back. Janganlah Mat. Mat, muka kotak Mat. Alah. Macam telan kau. Tapi apa muka kau dah kotak-kotak macam orang kan? Ni jambang aku yang kotak, bukan aku. Jambang. Ha, jambang aku yang kotak. Aku tak kotak. Ha, tak ada dua line. Enak lah Mat. Gunting pakai apa? Gunting eh? Cantik luar ya. Mana sini? Sini. Ha? Mesin, mesin. Oh. Ni eh, apa tu? Apa tu? Ayat. Ayat eh? Tak lah. Hairdryer, hairdryer. Hairdryer, Mat? Ha-ha. Itu? Hairdryer. Ya, macam tu je. Hang bagi dia akan turun je lah. Oh. Mat, rambut apa macam tumbuh balik dah, Mat? Banyak balik. Awak sebelum ni botak lah. Botak juga, Mat. Tapi tebal lagi lah. Untuk aku, umur hang tu, aku dah teruk lah tu. Mat, jangan lah sama-sama buat rambut hang dulu, Mat. Hang dulu teruk. Wajak, Mat. Bagi elok sikit lah rambut tu. Betul kan? Betul kan? Dia teruk kan? Teruk kan juga. Tanpa si. Ah. Amboi. Amboi. Kalau nak butang aku. Mat, ni masih ori aku punya tau ni. Ha, ni ori aku punya lagi. Yalah, sebab dia daripada sini dia tarik dari atas. Sini mah ada orang. Yang ni betul. Yang ni tak betul. Yang ni yang dia tak dia tanam. Yang ni. Oh, tapi, tapi Mat, walaupun hang tanam, dia tak ada buat gugur apa, Mat kan? Elok, terjaga, Mat. Mat. Kan vitamin lah Mat. Vitamin tu kena makan hari-hari. Eh, tapi, tapi lah. Okay, tapi lah. Kita, kita macam sembang udu kan. Sembang, aku sembang orang dalam ni. Tapi mamu ni, dia memang kuat makan vitamin tu. Oh. Dia ajar aku makan ubat. Kuat eh, orang tua ni makan ubat tu. Oh. Banyak. Oh. Banyak. Macam glukosamin semua kena makan. Banyak. Vitamin kena makan. Kalau tak makan nanti, sakit nanti. Ya. Tapi vitamin tu kita perlu Mat. Vitamin perlu. Mat, bila dah tua-tua ni kena ambil testosteron sikit, Mat. Hmm. Tapi satu lagi, satu lagi vitamin kita perlu. Solat, Mat. Rasa macam kena rajang di dada. Oh. Rasa senok sikit. Hey, ni apa? Testosteron, eh bukan, bukan. Aku ada tu, aku ada tengok Instagram dia keluar. Ashwagandha, Mat. Ashwagandha ada, aku makan juga yang tu. Tapi dalam candy. Apa apa panggil tu? Gummies tu. Eh, bising. Sorry lah, umat aku berodak. Goli, goli. Mat, goli. G-O-L-I. Ya, goli, warna biru tu kan? Goli warna biru tu, Ashwagandha tu. Yang tu bagus untuk lelaki lah, untuk libido. Hmm. Hmm. Yang tu, yang dan tu bagus jugalah untuk untuk bukan performance lah, dia untuk kesihatan juga ah. Yalah. Kakak kan doktor. Can be be. Can be apa? Eh, bapak tak tahu pula can be. Oh, sumpah tak tahu. Apa tu? Performance. 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 Ha, yang tu kalau dia buka dia macam hampu screaming eagle punya ni, dino jet. Oh, the. Kau tu. Dia berat. Ada lain. Ah, meter dia lain. Asal dong kata aku behave ni, aduh. Asal aku lain ni. Ya, doh Mat. Kau nampak muka kau dengan penuh cahaya iman, cahaya semualah. Alhamdulillah, Mat. Ni cahaya lampu lah, Mat. Yalah, kalau kalau kau kutuk pun sekarang ni berlapik, Mat. Janganlah, Mat. Mat, janganlah. Aku kalau kalau aku tak boleh. Lagi. Aku orang sini kan, jadi sembang terlebih, jadi kan orang ni lah masuk situ lah sini. Alah, Mat, hang bukannya pergi umrah balik pakai tudung lepas tu buka. Astaghfirullahaladzim. Yang tak nak ni, yang ni yang tak nak, Mat. Mat, dia ni benda lah. Aku ada kat dalam ni. Iyalah, kebanyakan kan macam tu.
Takkanlah hang balik main nak pakai tudung. Oh, jam lah. Tiba-tiba hang balik siup pakai tudung. Api. Ma, aku tak tahu nak buat mana lagi muka aku ni. Banyak yang buka tudung lah ni. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah. Hey. Terdiam je. Tapi aku rindu orang ramai. Relax je bang. Eh, bagus. Mamu. Aku pergi umrah, dia hantar aku. Sedih aku mai masa hantar aku. Sedih. Mestilah best friend aku pi. Aku dengan apai je yang pi, dua ekor. Warisan baru. Eh, yang pandai buat. Eh, bro, bro, orang cerita ni. Iya, terus buat kopi sekarang. Apa dia? Iya, pandai buat kopi. Eh, mana aku punya? Baik. Nak panas, sejuk kan? Panas lah. Ya, buat kopi. Malam-malam kau minum kopi, baik? Eh, tak boleh. Berangai pelik-pelik. Kenapa? Tak apa, nanti aku ajar ada yerba mati. Tak boleh tidur lah, tak kira, baik. Mak, kita orang kasar kan? Berdiri pun boleh tidur. Amboi ayat dia. Apa ayat dia nak kalah? Berdiri boleh tidur. Kenapa tak cakap mandi kau tidur? Buruk kasar punya kerja. Mak. Tia ni sejak dia hang tinggal lama ni balik jangan kata boleh buat kopi. Aku takut ambil balik boleh tukar ni. Bateri kereta boleh tukar lah balik. Pandai dia beli kari, Mat. Aku rasa kalau hang tinggal lagi sekali, pergi umrah Mat hang balik, dia buka workshop. Aku nak ajak hang apa ni? Kita tak ada pergi cuti mana tak ada. Aku nak ajak hang pergi buat umrah. Nak lagi? Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Mat, kita pergi Dubai dulu. Lago. Oi. Kita pergi Dubai dululah. Baru ah kita pergi Dubai dulu. Buat dosa dulu, lepas tu tobat. Ah. Allah. Tak ada pergi umrah lepas tu balik pergi Dubai. Tak ada pergi lah hari namanya. Juga dah. Ah, ya juga nampak masih ada syaitan dalam diri anda. Syaitan. Aduh. Okey lah, Mat. Aku rasa aku pun nak umrah juga. Tapi kali ni kita pergi, Mat. Betul, aku yang, Mat. Kita pergi umrah sama. Boleh. Kita pergi umrah. Tapi sebelum tu, kita kena pergi tempat lain dulu kan? Lepas tu boleh balik pergi. Ya, kita pergi dulu. Lepas tu tengok pembawakan kita macam mana. Kita nak terbuka ke? Nak terlikup ke? Jangan pergi kan? Kat situ je. Itu masih berlapik. Mat, aku confirm terlikup, Mat. Tak payah. Saya tanya dekat aku soalan aku tu betul ke tak betul. Kalau aku pergi cuti dengan, confirm aku terlingkup dah. Tak. Tambah kalau aku ada Abu Ismanidal. Abu Ismanidal. Kalau aku tak. Ada manusia bernama Abu Ismanidal, bahaya kedudukan semua orang. Tak boleh pun. Dekat sana susah mah. Isyak ukur pun haram. Haram. Susah. Isyak ukur haram. Diharamkan kau. Tapi boleh lah isyak. Tapi tak boleh. Han cakap dia haram ni. Kalau panas macam nak lepas tu macam mana nak lepas apa yang nak memanis sikit. Letak je. Tulas murid tak apa. Tia. Tia berkata duduk. Ya, panas. Tia. Macam mana? Shoot tak ada. Teronok kan? Taklah. Tia. Tia ni main sini sat. Main sini sat nak cakap ni. Aduh. Tia nak pergi lombok dia oi. Dia pergi lombok. Aduh ramai dia tengok. Dia ajak Rahman. Dia ajak ambil umrah. Memang betul pun. Hang kena bawa dia, Mat. Dia pun dah milenair dah tu. Tapi aku nak bawa. Oh, wow. Tapi LHDN watching. LHDN always watching. Tapi aku nak bawa hang, Mat. Sebab besok yang angkat aku adalah hang. Kau aku. Tak. Aku jalan dulu, Mat. Angkat aku. Aku jalan dulu. Hang angkat aku. Hang kena angkat aku. Aku kena angkat. Tak sikit. Tapi hang baca doa tu betul-betul. Hang belajar lebih sikit. Doa tu hang nak angkat aku. Betul-betul. Tak ada lah. Aku biasa tu. Nak angkat hang kan. Nak angkat aku sudah lah. Kan? Tapi aku ada plan lah. Itu hari dekat sana kan. Aku plan. Tengok macam kita pergi kayu besar. Mana? Korea? Kita kayu sana, Mat. Kau nak kayu sana. Kau sedekat dia kayu dengan pintu neraka. Entah tak? Sini kayuh pintu neraka sebelah. Panas gila, tak pernah dibuat orang. Cayak tayar. Tak, kita kayuh belah luar. Belah luar kita kayuh lah. Kira dia asbab dia kayuh tu. Wow.
Astaghfirullahalazim. Tak ada tempat lain kan Nabi kayu man. Oi. Kita boleh buat kayu dulu tak kalau? Boleh sekarang ni kita kayu sama-sama. Kayu dekat Arab Saudi. Aduh. Mat cayap tayar tu mat. Tayar dia macam ni. Ingat tak boleh pakai RBU je lo ni. Kau gila nak pergi kayu dekat situ. Aku rasa kita ride unta lah, Mat. Itu sesuai. Ah, betul juga, betul juga. Kita ride unta. Tapi apa kena bawa screwdriver juga ah, takutlah apa-apa kan breakdown. Apa yang bawa ni tu nak arah spanner bag tu. Takut unta jam. Bateri nak sampai. Ah, sampai. Cable tie, jangan lupa. Tak hidung. Tak hidung dah syat, Pai. Tak hidung. Oh, ya. Haa, Syuk, bila nak kahwin? Kena corak kopi tu. Kena simbah, tak tahu kena simbah kopi tu. Haa, tanyalah soalan tu kat dia. Buat apa tanya kat aku? Mat, dia pun asyik tanya. Mamu bila nak kahwin, bila nak kahwin. Aku tak rasa pun nak kahwin lah, Mat. Dia boleh je kahwin. Mamu ni, aku kenal dah. Tapi dia sekarang ni dah dilema. Tak kau. Hang jangan membuat fitnah di sini eh. Tidak. Saja pukul. Mamu ni tahu aku, dia orang yang fokus tau. Satu benda ni, kalau dia kahwin, dia akan tinggalkan kawan dia. Aku tak nak benda tu. Oh tak boleh. Aku dah buat mistake tu dulu, aku dah tak mau buat. Dia tinggalkan jadi, kawan dia. Aku bagi dia orang pilihan secondary. Yang penting adalah aku punya motor, aku punya life, aku nak main apa, aku nak buat apa, itu aku punya life. So kalau hangpa nak, aku hanya boleh jadi lelaki part time saja. Ha! You got it! Father full time, lelaki part time only. Yes, motherfucker! Skol! Skol! Mat, minum air sejuk lah ni. Air sejuk? Tu? Kau minum? Eh? Liquor, Mat. Ni sejuk. Ayah sejuk lah. Aku minum apa ni yang sejuk? Lalu kan minum air tak sejuk kat botol saja. Botol air oh. Sekarang musim panas lah. Very hot. Bila pergi Lombok? Hang cuti bila? Aku, Mat, hujung tahun ni, aku nak pergi Jepun. Yo, aku tinggi lama nak pergi Jepun. Nak pergi? Nah. Anak di? Hang pergi dengan siapa? Tu je nak tahu. Aku pergi dengan Nabila. Nabila. Kacau tak nanti? Tak kacau, kita nak pergi Shalji. Ganggu tak? Kita kan dulu lah. Nabila lagi? Nabila, Jebat, Mid. Lagi? Adik lah. Family planning. Tia! Ah. Tia nak pergi Jepun tak, Tia? Tengok lelaki aku dulu. Dia nak pergi umrah dulu. Bawa pergi tempat dia. Oh. Kita main salji je. Tunggu hidup tak pernah nampak salji, Mat. ICT. Hang tak nampak? Nipu lah. Sumpah aku tak pernah pergi salji pun. Hidup dah nak mampus dah. Tak pernah jumpa salji lagi. Okay, welcome back. Yeah. Betul ke, Mat? Apa? Hang tak pernah tengok salji lagi? Aku pergi tempat sejuk lah. Aku pernah dapat lah. 1 darjah Celsius, 2 darjah Celsius. Tu pernah rasa lah. Mat, cuba hanya. Bincang balik dengan Nabila kan. Ha. Mana best tu kan? New Zealand ke Switzerland tu? Tak best. Oh tak best? Yang tak skor? Bukan. Dia sebab apa hampir Jepun. Dia learn environment dia disebabkan oleh kualiti udara dia tu, Mat. Kualiti udara? Ha, kalau tempat hang nak pi, hang kena pi duduk di atas tu, Mat. Di Sapporo tu. Sapporo. Dah tadi. Di Sapporo. Dia sebelah atas. Waalaikumsalam. Ya, Sapporo tu salji dia sur. Dekat situ je ke? Salji kat Jepun je best? Ya, bukan bagi aku. Dia macam ni, Mat. Tiket nak pergi sana tak main sangat.
Okay. Tiket nak pergi Jepun tak mahal. Dia macam ni, kita kena pergi naik di KLIA, turun di, naik di KLIA sampai Jepun? Naik sampai KLIA sampai ke Tokyo. Direct flight. Okay, lepas tu naik train sampai? 7 jam. Okay, lepas tu? Lepas tu, tidur satu malam dulu di Jepun. Di Tokyo. Lepas tu, naik lagi satu kapal terbang, pergi ke Sapporo, belakang. Sapporo? Dia belakang. Jepun kan dia macam paham macam tu kan, dia punya ni kan. Han sampai di sini tau. Han nak pergi di sini ni, dekat kepala dia ni. Ni ha. Tapi kepala dia tu. Dia ni kepala. Kepala. Kepala dia. So, kepala dekat situ lah bro. So dia dekat situ. Tak lama, ada 2 jam macam tu je. Tak boleh naik train. Dong ke banyak bulan? Ada. Bullet train pun ada, tapi bullet train nak beli harga dia RM600 lah seorang. Oh, mahal lah. Mahal, man. Eh, diorang kata Shinjuku lah. Mana dia ni, dia buat pandai Shinjuku pula dia ni. Hang sebab apa tadi? Laporpo? Sapporo. So, hampir naik di atas tu. Dekat atas tu, dia memang sejuk, man. Tapi situ, hang kena beli baju semua, memang baju sejuk lah, man. Bukan baju pergi kencing ni tak boleh lah. Beli siap-siap kat sini ke beli kat sana? Beli sini lah. Gila. Berat lah beg mah nak bawa. Beli kat sana. Kalau hang boleh tahan. Sejuk dia. Hang baru turun train je dah. Kerah dah. Itu juga kan. Kalau tak mau beli di Tokyo lah. Beli Tokyo lah. Betul-betul beli di Tokyo. Beli di Tokyo. Tapi mahal. Tokyo, mahal lah mah. Barang dia pun dia ingat murah. Ada benda ke situ? Ada benda. Kita cari Mr. Han. kita cari Mr. Han yang Too Fast and Furious tu. Kita tanya dia. Okeylah kalau situ. Tapi kalau mak kalau cuti ah seronok mak. Aku suka pergi cuti ah. Oh mak, cuti dengan aku insya-Allah mak confirm best. Kalau ada Nabila nanti yang kita ajak dia. Kita bagi tahu kata anak ikut. Tapi seganlah mak. Apa dia ha, aku ada. Nak segan apa gila? Seganlah. Nanti. Alah, seganlah. Aku nanti bagi ni. Madam koi ni. Mat, dekat sana Mat, aku nak pergi kedai. Dia panggil rider wardrobe pun. Rider wardrobe dekat Tokyo Mat. Sana helmet TTN Co original Mat. Sekarang. Ada beli online mah, you buy pun ada. Rasa berapa harga dia? Mahal. Tanah baru ada 19,000 yen kan tu. Sini convert berapa? Duit kita baru RM600. Oh murah lah. Murah, tapi di sini kalau beli RM2,000. Oh betul juga ya. Tapi kena beli sana, aku rasa dia ada limited, dia kena beli. Tak boleh beli banyak. Dia pun memang tak bagi ni. Barang dia pun yang tahu nak balik tak boleh. So aku dah tengok dah aku nak beli apa tu. Aku dah tengok dah satu helmet TTN Co. Ada gambar rimau kan. Allah. Boleh brush pak sini ada TTN Co? Tak boleh. Dia memang dia punya. Yang special dia buat handcraft ni. Oh. Dia buat handcraft dekat hang. Bagi nampak dia lusuh gila babi. Calak apa semua dia buat bagi nampak lusuh. Tapi dia bau. Hang yang tipu kot nanti dia jual lemah. Dia buat kat hang depan hang. Okay. Jadi dia tipu aku jugalah. Boleh jadi. Bodoh. Dia jual yang second hand jugalah. Dia cakap aku, this is new, dia cakap Jepun. Bodoh. Yalah, aku rasa aku ada chance kena tipu jugalah ni. Kita tak tahu. Sekejap, aku try invite Nabila sekejap. Tegak lah, aku keluar lah. Asal goyang ke? Bukan goyang, segan. Tak, dia pun takkan masuk lah, segan lah. Tak duduk pun. Okay, jadi kan Mat, aku tengok set date hang. Bajet dia nak pi dalam... Bajet tau? Tapi aku... Masuk. Aku dah hang. Aku tak fikir sangat bajet, aku dah hang. Mat. Aku banyak nak kena tanggung ni, hantar lah. Takatlah satu sushi pun tak lepas. Oh, takat makan apalah sangat, Mak. Oh, hilang. Gig bar yang bayar.
Tiket flight tak apa kan. Sushi, TTM Co tu semua, tu semua hang lah. Oh, dengan helmet sekali belajar. Nak tak kena tu bro. Okay, welcome back, welcome back. Welcome. Ah, okay, so maknanya Mat, kita pi 19, balik pi 18 bulan macam tu. Bulan 12, 18 bulan. 30 bulan kita balik. Lama Mat. I'm sorry to say Mat. Bulan 12. I got shooting lah, Mat. Penat dia aku cerita tadi. Aku ingat, hang baru nak plan. Dah plan dah. Kalau macam tu, kita pergi kali kedua lah. Kita pergi kali kedua. Kita pergi yang musim sama. Sama panas, Mat. Tak apalah, hang dah sejuk, hang dah panas pula. Panas, tak mau. Baik aku duduk Malaysia, dah cukup panas dah. Di Lombok. Eh, Mat. Lombok dah ni baik, Mat. Yang tempat kita pergi tu, kita pergi kan elok, PKP dia baru buka kan, kita baru pergi kan, kita mati kan. Ni elok lah, apa ni? Boleh? Bila? Bila? Kalau yang macam sana nama tak pasang. Berdia aku, macam? Berdia yang tahun depan, baru lah. Ya, buat lagi, Mat. Ya, takkanlah nak pergi dalam ni juga. Mat, bayar oh, dengan hang makan tahun tau nak buat satu plan, makan tahun. Cuti Mat. Macam mana? Eh, bila lah dia pada tak mau ambil yang berlakon lah. Tak boleh Mat. Diorang, Mat, diorang kekurangan muka orang bulat Mat. Mat, aku dah tengok Mat. Ada pelakon baru Mat. Nak kutuk juga ni. Nak kutuk. Aku tak peduli. Kutuk lah. Kutuk lah. Tengok. Ada cerita. Cerita apa tak masa aku duduk di Johor itu kan. Yalah TV hotel lah boleh tengok pun TV 3 tu pun macam tu je kan nak boleh tengok sikit kan. Makan. TV 3 kot punya cerita drama pukul 7 malam ke apa ke aku tengok. Nak aram hero dia. Nak cakap Melayu pun payah tu. Pundek yang tu pun jadi hero. Tak apa aku tengok. Baru lah baru sekarang. Aku tak tahu ada lagi lah kot. Oh, aku tak tahu lah aku. Mat, apa dah jadi dengan industri kita ni? Kakat muka, saya ingat tak dulu pernah ada satu pelakon nama... Pelakon apa tak? Bukan si yang kahwin dengan Jananik apa nama? Dini. Bukan Dini, yang lagi satu tu. Yang main pada Uzbek ke bawah lelaki tu. Entah. Ha, dia tu berlakon nak cakap Melayu pun tak boleh, Mat. Bayangkan kalau macam tu... Bukan. Reza. Reza punya cerita lah. Tapi dia ada pelakon yang lain. Bukan Reza. Dia ada pelakon lagi satu. Bukan Reza. Itulah Mat. Bagi aku macam tak boleh belah Mat. Tolong lah. Industri kita ni. Nak cari muka elok. Boleh. Tak ada masalah. Tapi carilah yang bahasa Melayu tu kuat. Belajar lah bahasa Melayu tu bagi elok. Kalau dekat Indon. Han tak boleh cakap bahasa Indon. Han kena pernah rajang keluar ring tu. Dela Yusof Mat. Dela Yusof. Dia tu kan cakap pun tak betul sikit. Memang karakter macam tu kat mah, kita tahu. Aku tak peduli. Watak yang Cina tapi Melayu, yang macam Cina tapi Melayu. Bukan perempuan, laki. Tak apalah, tak kisahlah, tak penting pun depa tu. Mak burger apa makan tu, Mak? Dah, ada dia beli lebih. KFC. Mak, badan siap lah. Biasa. Okay. Aku tengah off season ni. Bukan tahu Sofia, bukan Sofia. Sofia Barakbah tu bukan. Yang tu dia Alif Aziz. Tak boleh lari kan? Puan atas. Bukan lah. Bagus. Tak ada apa pun saja je tu. Alif Aziz. Good job. Yelah aku pandang atas ni kawan-kawan cakap apa aku. Salam daripada Singapura. Waalaikumsalam. Tapi Singapura pun banyak lah ni Mak. Influencer bagus. Cari duit bagus. Yelah apa? Aku dah tengok dalam Facebook banyak influencer-influencer yang duk buat review ni kan. Tapi sama-sama mereka pun gaduh. Pelik aku. Oh, ya ke? Ya. Ambil tak benda-benda tu, Mak. Bukan.
kan, sebab aku ada masa aku duk tengok Facebook. Aku suka tengok Facebook orang lama kan. So depa ni kira duk buat macam review kedai makan, review apalah, kira macam review itu, review yang ni lah. So business pun bagus, tapi sama-sama depa pun gaduh. Pelik aku. Benda kecil tu je aku yang tu pun nak gaduh. Cana tak susah ke M-Star petik letak dekat headline nanti? Pedih. Aku cakap apa? Pedih. Pedih apa ni? M-Star dah tak nak cerita link, dah nak cerita, cerita pasal aku pula. Banyak lagi cerita pasal link tu dah. Mana-mana pun gaduh bang. Haa oh, betul. Itulah pasal. Pelik aku. Pihak-pihak lah. Nak meniaga sama-sama meniaga je pun. Tak payah gaduh lah. Konten. Ikut lah mas konten apa pun. Eh bang, main game lagi mak? Tak main. Buka je. Mak, ada nombor play baru lah mak. Oh mak. Mak punya. JPG tak payah lagi duit aku. Alam jadah tu je dia buat ni. JPG pinjam duit ke apa? Bukan. JPG kan kita beat. Lepas tu dia tak bagi balik duit aku. Dekat sebulan dah ni. Selakar JPJ ni. Tag tak JPJ ni? Bukan main lagi nak segala cepat nak bayar duit orang, beat apa semua. Dah beat dah kalah. Tak dapat duit balik pula. Pijak lu, rolling lu. Rolling lu. Oh. Dah banyak dah. Dah boleh beli pulau dah budak JPJ ni. Terlampau kaya dah geng-geng JPJ ni. Sampai sekarang pun tak bayar duit orang. Tih, Herman. What a life. Jadi Mat, tak jadi lah habis jepung aku ni. Tak jadi lah. Shooting lah. Jadi aku shooting dengan siapa Mat? Ha? Pali lagi. Ha? Ni yang shooting dengan siapa? Kan. Depan ni dengan proses mana tu ada, itu Cina aku tak kenal. Cinta Melayu? Cinta Melayu. Jadi, itu Cina? Ya. Lain macam lah. Hang walak. Cina. Cina betul. Aku rasa tu. Rasa hang hang nanti jangan bis bayang kat ogong nak. Janganlah. Bodoh. Bila dibalas tu pula. Dengan sebagai saya nak air tu. Mai heroin siapa mai heroin? Siapa? Tak kenal ah. Tadi ada pergi kisah tu. Pergi pergi spirit reading tapi aku tak kenal baru baru, baru tak kenal. Melayu lah. Melayu. Allah. Elok ah. Nanti aku bagi tahu. Ke Tuhan. Mana nak tahu hati terbuka ke lain. Bapak kepala otak kau. Takut, takut. Eleh, tak malu pula apa-apa dah takut. Bukan takut, tak nak pening kepala. Angkat suka yang baru-baru. Siapa? Aku dah ni apa, aku masuk website, aku cakap, Mat, yang ni baru. Mat, ni baru. Mat, ni baru. Ang nak yang mana? Tak mau lah, aku dah insaf dah. Tak kalah tak mau. Hey, ada lagi tu, duk tanya kat aku tu bila nak kahwin. Ha, memang saja minta kena blok. Belum, dia belum jumpa. Dia baru jumpa satu yang baru. Belum yang baru. Yang ni. Yang ni saja buat pengacau gaduh. Okay, minta maaf lah saja. Orang yang tengah melihat tu minta maaf. Gurau saja. Lama tak gurau dengan dia. Aku dah clear dah. Clear lah. Saya ingat sejarah lama berulang lagi. Jangan maaf, jangan maaf. Sejarah lama berulang. Tapi aku rasa yang ni paling lama mak hang kenal. Dan hang tak pandang orang lain dah. Yang ni ada. Oh, ini lama. Lama, lepas tu tak pandang orang lain. Gila. Berubah habis tu. Dan 60 terbalik tu. Buka habis. Mau tak lari. Makan tengah hari, masak. Makan pagi, masak. Makan malam, masak. Mamu ni. Bagi tu kat ampua semua yang ada dalam ni, mana-mana yang bujang-bujang nak try mamu, aku bagi tu satu tip juga kat hang. Hang nak ngorat dia satu benda. Aku bagi tu mah boleh satu je. Hang kena champion, kena pandai masak mihun goreng. Mihun goreng saja.
Kasih dia bihun goreng. Ha, tengok. Dia punya janggut sampai sini tu. Oh. Buat lak tu. Oh. Tu dia. Lupa jambang dengan bihun mana satu. Kan, bihun goreng kan, Mat? Bihun goreng, Mat. Bihun goreng tu. Dia pasal bihun goreng pun, kalau bihun goreng tu rasa potong. Ya, dia potong. Boleh break tu? Boleh break tu. Oh. Dia tengok perempuan tu cantik mana pun. Dia tengok bihun goreng pun. Rasa tak elok. Dia pandang pun je. Tak elok siapa ni. Buka-buka bihun goreng rasa macam rasa Tok Iwo. Rasa kicap. Dan aku kenal lah siapa yang teri-teri buat bihun goreng tu. Bihun goreng. Ya. Mat. Aku dah ada girlfriend, Mat. Siapa? Kacau, Mat. Tadi dia balik, Mat. Dia bagi tahu bawa baby dah ada girlfriend. Budak sekolah dia? Nama dia Misuki, Mat. Oi, Jepun. Jepun, Mat. Anak aku tit international, Mat. Patut terus nak pergi ke Jepun. Misuki, Mat, anak aku. Jangan buat kacau, Mat. Tak tahulah siapa anak Jepun mana lah yang duduk syok. Tu dah nak pergi Minang. Entah, Misuki je. Tapi dia orang Suzuki. Comel, budak tu comel lah. Hmm, Jepun, Mat. Anak aku pun suka tengok anime lah. Oh, bukan. Kan, anak aku, dia cerita kat aku tadi. Baby buat apa aja kat dia. Habis tu dia duduk pandang baby lah. Habis tu baby buat muka gangster baby lah. Dia rasa dia buat muka gangster tu, perempuan tu shock kat dia. Aku. Problem, Mat. Problem. Misuki, Mat. Nama, Mat. Macam mie goreng. Sebek, sebek. Tak minah mi. Itu rokok Jepun, bodoh. Aduh, Minami macam rokok Jepun. Yo, yo. 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 Aduh. Azhan mana, Mak? Azhan. Syuting, Mak, kat Kelantan. Eh, tapi dia nak pergi umrah balik. Oh, dia pergi dengan ni pula. Dengan apa? Dengan agensi macam, mari buat umrah. Ada Azhan Rani macam tu, ha. Oh. Tapi baguslah. Dia memang rajin, Mak. Tapi dia bagus mah. Aku kat sana dia macam abang aku ah. Ya, dia memang figure abang pun. Dia figure abang lah. Dia memang abang. Dia sikit lagi KWSP dah keluar tu. Dia tu dah tak boleh diharamkan untuk bekerja kerajaan dah sebab dah tua dah, tak boleh. Patut umur dah tak lepas dah. Janggut kau gaji pun tak lepas dah, tak boleh dah, tak boleh. Eh, ajak dia nak sekali. Oh, dia motor tak ada. Motor dia jual.